kami rasa sedih lah dengan meninggal mereka. Mohon Allah SWT biar jenazah mereka disemadikan para syuhada yang Islam. Kubur mereka di luaskan luas mata mendang, terangkan saya dapat rahmat ya Allah SWT. Itu harapan kami sebagai rakyat Malaysia. Kami rasa sedih lah di atas dunia. Kerjasama orang ramai dan pemandu-pemandu kenderaan sangat baik. Ya, mereka turut bersepakat tafakur walaupun tak sempat turun daripada kenderaan. Dan banyak kenderaan-kenderaan yang kita dapati memberi kerjasama yang sepenuhnya. Tidak ada bunyi horn yang memprotes dan sebagainya. Jadi maknanya masyarakat memberi kerjasama yang sepenuhnya dan mereka memahami event ini ialah bertafakur sejenak untuk MH17.